saya yang Hotman yang inisiatif menghentikan. Klarifikasi Hotman Paris terkait insiden Nikita Mirzani melabrak pengacara senior Elsa Sharif. Tak mau dikatakan melongo dan tak bisa berbuat apa, Hotman Paris akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden pelabrakan pengacara Sajat Ukra Elsa Sharif. Justru saya yang Hotman yang inisiatif menghentikan. Saya yang suruh langsung ke. Tak mau dikatakan diam saja saat kejadian tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa justru dia yang bilang ke produser untuk menghentikan sementara acara tersebut. Lebih lanjut Hotman mengatakan substansi dari dilabraknya Elsa Sharif itu merupakan insiden spontanitas yang tak direncanakan, yang mana Nikita hanya melampiaskan kemarahannya yang terpendam selama ini, dan itu pun tak ada hal-hal yang menyinggung, itu hanya substansi, lanjut Hotman Paris. Begitupun Elsa Sharif, dia menanggapi dengan santai atas apa yang terjadi. Dan pada masa dan sesi akhir, Elsa Sharif tetap happy-happy. Jadi jangan memancing di air keruh. Urusi saja anakmu. Di mana anakmu? Hotman menyindir rivalnya yang sok dan selalu mengurusi hal yang terjadi dan menimpa terkait dengan dirinya. Siapa lagi guys kalau bukan pengacara nyinyir si Farhad Abbas.